Pergi ke rumah Bako. Hello guys. Welcome back to my channel. Kita baru aja silaturahim ke sanak famili. Ah, kampungnya di situ di Nagari Lasi di Panyang-Panyang. Nah, tadi pagi kita sholat Idnya di Masjid Nurul Ikhlas itu. Masjid kebanggaannya orang Lasi. Yuk, kita sekarang bertandang jadi kuda ya. Bertandang ke rumah sanak famili. Oh iya. Nah itu sebenarnya tadi ke atas itu 2 kilo itu ada wisata keju Lasi. Nanti lain waktu kita akan berkunjung, kita akan main ke sana nanti. Ini penampakan suasana di Jalan Raya Lasi Panyang-Panyang. Ke arah sana itu bisa ke arah Payakumbu. Sana ke Kota Bukit Tinggi, ke Padang. Nah, di sini tambah angin. Nah, sekaligus beramal nih jadi teman-teman atau siapapun yang melintas ke sini dan perlu tambahan angin untuk motor atau mobilnya, nah bisa nih. Kasih aja infak atau sedekah. Ya. Wah, mantap nih. Idenya bagus. Nah, ini sedang dibangun rumah tahfiz. Penghafal-penghafal Quran, anak yatim dan piatu kenagarian Lasi. Mudah-mudahan bisa diberikan keberkahan, kelancaran, keluasan rezeki. Nah, di sini barangkali ada yang mau berinfak, sodako dan sebagainya. Nanti jelas nih ada, silakan berdonasi. Mudah-mudahan diberikan keberkahan, luasan rezeki, kesehatan dan seterusnya. Amin. Nah, kebetulan rumah sana saudara kita, lihat nih view-nya nih. Mantap bener. Wih. Ya, di sana ada Bukit Warisan dengan keindahannya.
ciptaan Allah, masya Allah. Ya, dikelilingi juga oleh pesawahan, hijau sekali, asri sekali. Nah, tampak di depannya itu penampakan yang pagi ini itu masih berkabut ya, masih ngantuk nih kayaknya. Nah, itu Gunung Merapi, kebanggaan Sumbar, khususnya masyarakat Negara Ilasi dan sekitarnya. Masya Allah, kebetulan cuaca bersahabat pagi ini. Ya, nanti kita akan lihat-lihat lagi tadi. Nah, ini sampai di rumah anak saudara. Ya, nama dia nom. Belum dong. Udah terku malam mau kita. Fahri. Ini udah berapa hari? A few moments later. Ini persiapan buat silaturahim. Dalam perjalanan. Nah. Aduh enak besti. Sudah sampai. Di ladang. Nah, ini lihat nih. Masih banyak pepohonan. Semak-semak. Nah. Ini kawasan sini masih dalam satu keluarga. So, kita udah nyampe di ladang buayanya. Ini rumah kedua. Nah, filmnya nih. Nah, yang itu adalah Gunung Merapi. Ini keliling-kelilingnya pesawahan. Di sini tanamannya alhamdulillah nih tumbuh subur tuh. Karena di sini cuacanya dingin. Karena terletak di dataran tinggi. Oke, di hari raya Lebaran ini
Assalamualaikum. Nah, kita mau makan dulu. Makan siang terus. Makan dulu. Ada kalamai atau dodol. Ini yang pakai berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabat tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Yang mana nih favoritnya? Ini aku suka yang ini. Jadi kalamainya itu kalamai hitam tapi nggak keras, dan ini banyak dicari biasa di kondangan-kondangan, tapi kebanyakan tuh yang keras. Ini langka sekali ya. Menawan ke kota, rakyat desa berpakaian baru serta indah. Sekali naik tram listrik pere, hilir mudik jalan kaki kencang sampai sore. Akibatnya tengah-tengah keselap sampai maafkan lahir dan batin, lain tahun hidup prihatin. Cari uang jangan bingungin, lan syawal kita ngawinin. Nah, sekarang kita lanjut ke rumah selanjutnya. Suasananya masih daerah di ladang, daerah perkebunan. Nah, ini kondisi rumahnya, peninggalan turun temurun. Masih kosin lah. Dan ada tuh itu contoh lah kok. Ada anjing lah kan? Anjing. Nah, ini kebun jeruk. Nah, itu kebun jeruk nih, manis. Dan masih banyak lagi. Kok rontok ya? Iya. Kok masuknya jeruk-jeruk apa kok? Jeruk suliki. Oh, jeruk suliki. Ini banyak ya. Nih, tanaman jeruknya nih banyak nih. Nih. Nah, ini udah mulai kuning-kuning. Kecil. Ini sepanjang ini. Nah, seharian sini nih. Banyak ya. Itu jeruk, nah itu. Namanya jeruk suliki. Nah, jadi suliki itu ada nama daerah di daerah Payakumbu. Nah, ini bibitnya dari sana nih. Nah, ini jeruknya manis nih. Kurang kuku kau tambahin yang kau kuku kan ada apa sahaja lah. Hitam.
bimbing mama jo kemana mama pe bulan ramadhan salam jawe kemana barayo di kampung kita adai budayo di tanah bulu yang jawe tangan sal yang basuh arek ganggam sal yang menyapu salam barayo dari kan rusua ayam de la pe ai ai ai.